Tetapi catatan untuk saya eh, kasus ini tidak berhenti pada aspek pemerkosaan tetapi lebih mengarah pada eksploitasi anak Gus. supaya hal ini nggak terjadi Betul. lagi ke depan. Salah satu motif atau modus ya Gus ya yang saya pikir ini unik adalah diiming imingin akan dijadikan anak angkat. Mm -hmm. Gitu kembali kepada trust masyarakat tapi terus masyarakat pasti turun. Pasti turun, pasti turun. Tetapi tidak signifikan. Tidak Tapi, tidak signifikan. Entah masuk nalar Anda atau tidak, yang pasti ini menjadi satu fenomena yang terjadi saat ini. Lingkungan pesantren yang dipercaya dan selalu dipercaya menjadi tempat pendidikan moral, pendidikan keagamaan dan pendidikan akhlak yang menjadi tumpuan masyarakat tiba-tiba dicederai oleh fenomena kekerasan seksual dengan berbagai persoalan di dalamnya. Sudah hadir di Studio Banten Podcast Gus Raden Imam Abdillah, wakil ketua Lakpesdam Lakpesdam NU, Kota Serang. Kota Serang. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kita tarik nafas panjang dulu <laughs> karena rasanya saya sendiri tidak percaya kalau harus membahas ini, tapi kita coba gali persoalan ini bersama Gus Raden. Gus, ini bukan persoalan yang sederhana, saya pikir, karena kekerasan seksual dalam eh, pengertian pemerkosaan, kemudian pencabulan, dan lain sebagainya terjadi dalam lingkungan pesantren. Catatan apa, Gus? Kok bisa? Uh, iya. mengungkap fenomena ini punya uh, apa namanya observasi seperti apa? Oke okay, saya ikut Gus juga tadi ya Saya mau menghela nafas panjang dulu <laughs> karena uh, sebagai orang yang lahir dari rahim pesantren, orang yang lahir dan dibesarkan baik secara moralitas, intelektualitas dan spiritualitas di pesantren atau di pendidikan keagamaan, saya geleng-geleng kepala dan sangat-sangat uh, tidak habis pikir. Sebetulnya ini bukan kasus baru, hmm. beberapa tahun terakhir ini kita dihanyakan dengan banyaknya uh, kasus serupa uh, dan itu tidak dalam waktu yang berjeda lama. Uh, Sebentar, pengamatan Gus Radin di beberapa tahun terakhir 2019. 2019. Ini baru 2023 ini baru terkuak atau memang e, sebetulnya selalu terjadi. E, kalau kita mengacu kepada kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, sebetulnya ini memang menjadi PR besar bagi pendidikan keagamaan yang berbasis pesantren, karena temuan-temuan itu kan didapatkan bukan dengan e, mudah, Gus adanya santri yang berani melaporkan itu tidak sekonyong-konyong mereka berani melaporkan kepada pihak berwajib ada proses yang panjang sekali ada yang orang tuanya mencurigai karena perutnya kok tiba-tiba kembung ada yang e, masyarakat sekitar yang mendengar dari cerita-cerita mereka seperti yang kasus terbaru ini kan lima orang santriwati bukan mereka yang melaporkan Gus di Jawa Ketika, di luar Jawa kebetulan di Jawa hmm. ya di Jawa mereka sedang duduk bercerita satu sama lain. Tiba-tiba, ada masyarakat sekitar yang mendengarkan obrolan mereka, dan e, masyarakat tersebut fokus pada cerita yang bernuansa e, asusila, dan langsung ditarik ke limasan tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kemudian, langsung dibawa ke orang tuanya, baru dibawa ke pihak berwajib. Artinya, Uh, temuan temuan kasus ini bukan langsung kalau fenomena pemerkosaan di jalan raya atau katakanlah di tempat-tempat umum itu kan dua hari langsung ketangkep karena uh, korban langsung melapor dan pemerkosaannya juga lebih kepada kekerasan fisik dipaksa atau diberi obat obat uh, tidur atau diberi lain-lainnya insidentil tapi tidak dengan pendidikan keagamaan modusnya seperti apa kalau di pesantren? Uh, macam-macam ada yang modus dengan iming-iming uh, menjadi anak angkat ada yang seperti yang terjadi kemarin dan sudah difonis seumur hidup ya itu dengan modus dia bilang ini adalah uh, ajaran agama bahwa apa yang kita perbuat ini dibenarkan Uh, namanya orang santriwati itu, mereka datang ke pasangan itu, niatnya pasti untuk menimba ilmu, bukan menimba malu dari Aib pimpinannya yang berbuat tidak tahu malu. Mereka datang itu untuk menyiapkan diri, menjadi generasi emas, bukan datang menyiapkan diri, menjadi pemuas. Mereka datang, mengabdi, ingin berkontribusi, ingin mengangkat uh, perjuangan Islam agama bukan datang hanya untuk menggadaikan harga dirinya tidak cukup tidak kurang-kurang gus -kurang para santriwati itu mendermakan hartanya untuk lembaga pendidikan mendermakan waktunya pemikirannya banyak yang dikorbankan di sana bah, tapi bukan mendermakan kesuciannya hmm. itu. Oh, ini terjadi di lingkungan pesantren tradisional atau modern atau keduanya uh, saya pikir Uh, pembedaan antara tradisional modern kan hanya hanya tipis ya Gus ya. Tetapi fenomena yang marak terjadi ini memang di lingkungan pesantren yang uh, katakanlah low cost, biayanya uh, ringan bahkan gratis. Dengan katakanlah seperti ada yang panti, apa namanya boarding school untuk panti anak-anak yang tidak mampu. Lalu dia ayomi, uh, ada juga sekolahnya gratis. Tetapi uh, apa namanya? Uh, tidak menjamin keselamatan anak itu, Gus. Jadi eh, yang yang fenomena terakhir-terakhir ini kan rata-rata di pesantren yang mm, tradisional semi modern begitu, Gus. Itu banyaknya kasus ini bisa dibilang banyak atau saya bilang banyak. Biasanya dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren sendiri atau yang sentral dan viral itu oleh pimpinannya. Eh, sebutlah yang di dua tahun terakhir ini Gus di lingkungan kita terdekat sini ada yang terakhir kemarin kan ada lima santriwati sebelumnya ada sebelas santriwati Gus di daerah yang sangat berdekatan secara, secara spesifik apa yang dirayu atau disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren kepada para Santriwati. Ya, saya belum bertanya langsung kepada pimpinannya juga siapa yang dia sampaikan bagaimana teknik dia dan ini juga perlu kita kaji kenapa kok Santriwati kita terbuai dengan rayuan itu atau mungkin karena kepolosannya namanya anak di bawah usia belum bisa berpikir dulu. rata korbannya di usia berapa rentang? 11 sampai 16 tahun, Gus. 11 16 tahun. Itu anak di bawah umur semua. Mereka polos, mereka mengaji. Hmm. Ini yang uh, apa menjajarkan besar buat kita Secara garis besar, bagaimana kasus ini bisa terungkap? Ya, kalau di beberapa tempat uh, Tadi saya sampaikan ada yang uh, kecurigaan orang tua Karena pasti ada perbedaan antara anak yang masih menjaga kesuciannya Sama anak yang mungkin sudah ternodai Secara gestur badan, tubuh ada perbedaannya hmm. Dan ini kan perbuatannya tidak sehari sekali dua kali, berulang kali berganti-ganti, tidak di satu tempat. Berarti kan ada semacam uh, doktrinasi kepada korban terlebih dahulu sebelum dieksekusi, uh, atau katakan sebelum digagahi. Hmm. Berbeda dengan di ruang publik, ya kan? Ada pemaksaan, kalau ini pemaksaannya bukan secara fisik. Doktrin seperti apa gus yang biasanya? Uh, saya tidak tahu pasti tetapi kalau melihat dari gejala korban yang tampak tenang, tampak tidak merasakan atmosfer dia sedang dalam tekanan atau dia merasa trauma, ya, sepertinya doktrin yang paling kuat untuk membuat seseorang menerima sebuah kesalahan itu kan doktrin yang dibungkus dengan fatwa keagamaan gus. Hmm. ya seperti orang yang siap mati jihad, bom bunuh diri itu kan. Kabarnya pengungkapan kasus-kasus seperti ini di pesantren agak lebih susah atau lebih rumit. Iya, ya itu uh, kembali kepada seberapa besar hegemoni pesantren tersebut di lingkungan masyarakat. Kalau pesantrennya kemarin, karena memang bukan pesantren yang uh, cukup besar, yang santrinya ribuan, maka kasus itu cepat ditangani dan uh, pelaku langsung ditahan di Polsek. Tetapi di beberapa tempat, seperti yang sentral di media sosial, media nasional, bahkan bertahun-tahun Polresta turun, tidak berhasil tembus, sampai Polda ikut turun juga membuat berbagai macam pendekatan persuasif karena. Uh, face to face, antara kepolisian dengan masyarakat ini kan apa ya dua elemen yang tidak boleh dibenturkan hanya demi melindungi salah satu uh, pelaku. Nah, dari catatan Gus Raden sendiri uh, terkuaknya kasus-kasus ini di pesantren, kemudian solusi yang diambil seperti apa Hari... baik pada pelaku maupun pada kelembagaan. Ya. Uh, kepada pelaku jelas ya sudah ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, ancamannya 15 tahun maksimal penjara. Tetapi catatan untuk saya, uh, kasus ini tidak berhenti pada aspek pemerkosaan, tetapi lebih mengarah pada eksploitasi anak, hmm. ya. eksploitasi anak, dan doktrinasi, uh, apa namanya mungkin perbudakan seksualitas di uh, yang pada level terkecil, kemudian solusi pragmatis yang saya pikir ini penting untuk kita renungkan bersama, bagaimana stakeholders tempat memverifikasi ulang, ikut menjadi hmm. sosial kontrol uh, pesantren-pesantren dulu kalau kita tahu pesantren itu rata-rata bikin pagar ya Gus ya untuk mengisolasi diri karena kalau dulu mungkin ya atmosfernya masih sangat uh, kental dengan tawuran kekerasan maka pesantren rata, rata bikin gerbong untuk men menghindari pencurian terus anak santrinya biar nggak kabur artinya tujuan diri isolasi pesantren itu kan untuk agar anak-anak biar betul-betul dibina moralitasnya akidahnya mencontoh siapa yang berbuat di dalam lingkungan pesantren makanya dulu kita kenal dengan istilah penjara suci karena emang yang dilihat di sana adalah teladan-teladan baik. Nah, tetapi hari ini tembok besar itu berubah fungsi bukan untuk mengisolasi orang jahat masuk, tetapi justru untuk membiarkan kejahatan tetap berjalan di sana, mengamankan orang-orang yang berbuat jahat di dalamnya. Ini yang perlu kesadaran stakeholder setempat dan saya sendiri juga mewakili Lakpesdam ini akan mengadakan Fokus group discussion mengenai mitigasi uh, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan. Karena kami uh, tidak mengharapkan ada lagi kejadian seperti ini. Tetapi uh, kami juga harus realistis bahwa pelanggaran seksualitas ini terjadi di mana saja. Hmm. Artinya langkah preferensi tetap harus kita okay. bangun. Kita perlu disclaimer dulu nih, bahwa sesi podcast ini bukan untuk uh, apa namanya? menghina, betul. bukan untuk menjelekkan pesantren, betul. tapi kita mencoba uh, memberikan sebuah warning, memetik pelajaran dan iya. coba mengantisipasi supaya hal ini enggak terjadi betul. lagi ke depan. Salah satu motif atau modus ya Gus ya yang saya pikir ini unik adalah diiming-imingin akan dijadikan anak angkat, mm -hmm. jadi pimpinan lembaga pendidikan keagamaan tersebut mengiming-imingi kepada santriwatinya untuk dijadikan anak angkat. Nah, sebagai kompensasinya, mau untuk digauli. Mm -hmm. uh, pertanyaannya, seberapa prestis Gus Anak Angkat Kiai, anak angkat Ketua Yayasan, seberapa prestis, seberapa berharganya? seberapa orang-orang memandang bahwa anak angkat seorang pemuka agama atau anak angkat seorang pimpinan itu apakah dipandang memiliki nilai yang pantas ditukar dengan kesuciannya dengan harga dirinya nah artinya ada ada pemikiran yang menurut saya ini masih eh, perlu mendapatkan sedikit pencerahan di lingkungan terutama di lingkungan masyarakat ya bahwa ini buktinya ada orang diiming-iming jadi anak angkat mau digauli sepengetahuan Gus Raden pimpinan ponpes yang berlaku jahat seperti ini memang dia mendalami dan paham sekali ilmu agamanya atau nah Uh, ini ironisnya bahwa keilmuan itu tidak berbanding lurus dengan akhlak dengan perbuatan. Bisa jadi orang itu ilmunya betul-betul menguasai karena kita masih memahami ilmu itu dalam hal kemampuan beretorika, kemampuan memahami sebuah konsep. Nah, padahal jauh sebelum apa namanya kita mempelajari apa itu ilmu, ilmu itu kan cahaya al ilmu nurun bahwa orang yang berilmu itu bukan orang yang bisa berdebat bukan orang yang menguasai abcd tetapi orang yang mampu memberikan cahaya mampu memberikan kebaikan bagi orang sekitarnya apakah dengan cara teladannya apakah dengan cara tutur katanya atau dengan diamnya makanya kita bisa sering dapatkan quote diamnya orang berilmu itu kan nasihat sudah berapa lama Gus turun untuk mengamati persoalan ini Uh, saya 2015 itu turun ke desa uh, waktu itu di daerah Tangerang sekitarnya, nah, saya bergaul dengan uh, beberapa masyarakat yang multidimensi ya ada Kiai, santri, terus juga preman dan sebagainya. Nah, di sana saya membaca ada banyak uh, sub-subkultur di setiap desa nah, tergantung tergantung tempatnya makanya bisa jadi di daerah yang kasus kemarin itu anak kiai itu anak anak kiai itu punya kedudukan sosial yang tinggi di mata masyarakat sehingga dianggap prestis untuk dijadikan sebagai iming-iming tapi itu tidak berlaku mungkin di daerah lain mungkin di daerah lain iming-imingnya bisa dijadikan istri keduanya atau dijadikan sebagai menantunya nanti atau mungkin iming-imingnya kalau di daerah tersebut Subkulturnya lebih mengedepankan terhadap uh, keilmuan. Ada kita tahu orang yang menjanjikan kalau mau nanti saya kasih ilmunya sekaligus uh, atau kalau dikasih ilmu sekaligus begitu. Nah kan masing-masing uh, pelaku tentu membaca uh, hmm. membaca kultur masyarakat sekitar hmm. itu apa yang bernilai di masyarakat. Artinya kalau saya bilang gus sudah melakukan pengamatan dari 2015? 15. Benar. Benar. 2015. Sudah dapat potensi kriteria atau tanda-tanda bahwa pesantren ini punya perilaku menyimpang? Uh, sulit, Gus. Karena perilaku menyimpang seksualitas itu dapat disembunyikan, tidak hmm. bisa beda dengan kalau perilaku seksualitas seperti LGBT itu tampak. Katakanlah laki-laki yang ngondek gitu kan, atau uh, laki-laki keperempuanan atau perempuan yang mungkin punya kecenderungan perempuan itu it, it agak sedikit tampak tapi laki-laki uh, yang memiliki seksualitasnya lebih atau katakanlah nafsunya lebih tinggi itu hampir kita kita nggak bisa bis melihatnya dari ciri-ciri fisik. Nah, tapi dapat di dapat dipahami bahwa kasus yang kemarin itu terjadi karena dia punya istri tiga. Nah, makanya ini perlu disisir nih kayak kayak ini mana yang punya istri banyak mungkin punya potensi dia untuk bertindak sejauh itu. Serius Gus? Bisa Gus? <laughs> nah, ini salah satu indikatornya punya istri tiga. Hmm. Uh, gitu Artinya, ya, manusiawi. Guys. Uh, saya secara pribadi juga punya. Kita laki-laki punya nafsu, hanya kita punya batasan, kita punya istri, kita punya anak, kita bagai tahu bagaimana cara melindungi anak, apalagi kita anak punya anak perempuan, nah, tetapi dalam konteks ini kalau bicara biologis ya guys ya manusia itu kalau versinya uh, Abraham Maslow ada lima sisi gelap manusia itu salah satunya adalah kebutuhan seksualitas hmm. itu nggak bisa dilawan dengan ilmu guys kebutuhan seksual itu tuh nggak bisa kita lawan dengan ilmu dengan retorika kita sendiri nggak ketika kita sudah sampai ke biologis ya sudah Allah kalau sederhananya kalau lapar ya makan kalau punya gairah ya hubungan intim hanya tempatnya yang diatur oleh agama ini ya. Pesdam nu ya dalam konteks ini juga melakukan mitigasi ya termasuk uh, pendampingan pasca belum karena uh, terkaitan dengan daerah yang di daerah yang terjadi kasus itu bukan di daerah kota serang nah, sekarang fokusnya nah, di mana kita di kalau kajian kita ini kan di sekitar kota Serang. Oh, baru kajian. Ya. Belum membentuk satgas. Belum. Belum. Hmm. Ya, kita masih. Diperlukan nggak kira-kira? Sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Kita nggak bisa menutup mata dari kejadian yang berulang. Jadi apa rencana lapis dalam nu Kami depan dalam persoalan untuk, ini? Untuk uh, apa? Untuk tahap awal yang progresif hari ini adalah membentuk kajian. Kajian mitigasi eh, resiko tadi dengan melibatkan unsur akademisi, ketekohan, lalu juga dari pihak kepolisian, termasuk juga kita akan Menggait P2 TP2A Apa karena itu? ini itu perlindungan anak perempuan dan anak nah, ini karena memang mereka sebagai corongnya untuk menjaga hak asasi HAMnya bagi anak dan perempuan. Nah, kita ingin tahu regulasi-regulasi mana yang bisa kita tempuh. Nah dari nah, semua kasus yang di eh, kaji oleh lah. Pesdam NU, hmm. uh, anak-anak yang korban ini bagaimana penanganannya? Ya, ini uniknya Gus. Kalau uh, korban itu dipaksa secara fisik, dia akan punya trauma. Trauma terhadap lawan jenis, trauma terhadap sebuah tempat, trauma terhadap sebuah insiden yang yang terjadi secara seketika, karena itu di, secara tiba-tiba. Tapi untuk kasus-kasus yang pesantren santri, yang santri eh, mayoritas itu anaknya langsung dinikahkan dengan beberapa orang yang mungkin mau menerima keadaannya apa adanya karena baik lagi kultur masyarakat kita itu merasa bahwa Halo. mungkin Gus juga suka nemu kalau ada apa orang pacaran terus berbuat mesum dinikahkan ah itu kan sebetulnya nggak boleh Gus. Orang udah dinodai kok malah dikasih lagi, <tapi, tapi karena untuk ya, karena kultur masyarakat kan, masyarakat budaya atau katakanlah, jadi biasanya, hampir seluruh kasus yang terjadi, seluruh, itu tetapi uh, beberapa, uh, apa namanya, jalan keluar dan dianggap sudah, sudah selesai ketika korban menikah, biasanya hmm. diselesaikan dengan cara kekeluargaan, ya, itu karena norma-norma keagamaan sangat tinggi mengedepankan apa musyawarah kekeluargaan selalu ditempuh jalan kekeluargaan dan dari sisi keluarga pihak korban pun ya tidak sedikit yang merasa sudahlah keluarga menerima mungkin tidak menerima tetapi tidak memperpanjang tidak menuntut berlebihan gitu gitus beberapa kasus di luar kan ketika ada anaknya mendapatkan pelacakan dia akan tuntut hampir habisan tetapi ya, karena korban masyarakat menengah ke bawah perlindungan hukumnya juga tidak maksimal. Artinya pengacara mana yang mau membawa ini uh, di, di per apa namanya? di perbesar masalahnya atau tuntutannya diperparah tidak. Nah, pondok-pondok pesantren yang sudah berperilaku jahat sampai saat ini masih buka. Eh uh, beberapa yang kemarin tutup, langsung ditutup. Kalau yang Kalau di presentasi dari semua kasus ini berapa persen yang tutup? Uh, pesantrenya pesantrennya tutup, Tetapi aktivitas pembelajaran tetap berjalan karena di sana berkaitan dengan uh, apa namanya? lapangan pekerjaan bagi guru-guru. Masih dipercaya. Masih, tetapi kan uh, eksistensinya izinnya dicabut, tetapi eksistensinya masih berjalan. Itu kembali kepada trust masyarakat tapi terus masyarakat pasti turun. Pasti turun, pasti turun. Tetapi tidak signifikan. Tidak tapi, signifikan. Tidak. Beberapa tempat. Karena e, tidak semua pelaku itu adalah pucuk pimpinan. Hmm. Ada yang mungkin anaknya, ada sama santrinya. Itu. E, ya saya tidak akan sebutkan nama santrinya, tapi memang itu terjadi. Karena apa namanya seperti sesama santrinya berbuat asusila di luar dua-duanya dikeluarkan seorang tuanya suruh islah damai apakah mereka nikah lagi atau enggak karena bicara aib tindak asusila itu kan aib yus. baik korban itu mau mengadu ya dia kalau dirampok itu kita kan nggak merasa jadi aib tapi kalau diperkosa itu kan aib yus. stigma masyarakat kita ini terhadap perempuan yang sudah dinodai itu kan konotasinya jelek gus. Hmm. itu yang saya heran kenapa kalau di Indonesia ini uh, standar kebaikan atau standar kemuliaan seorang itu diukur dari suci atau tidak sucinya kan e -e. kita nggak pernah tahu masa lalunya seperti apa. Oke okay, gus. Dua tahun terakhir saya juga mencatat ada dua pesantren di mana ada dua orang santrinya meninggal dunia. Hmm. Apa uh, tanggapan? Kusradin, ini yang kekerasan ya? ya, ya. Karena perkalian perkelahian. Perkalian. Iya. Uh, itu juga kita mengkaji mendalam Gus terkait isu dan fenomena tersebut ya. Pertama kita sangat memperhatikan. Kedua baik lagi ketika sebuah pesantren besar ada masalah selalu yang uh, yang dikedepankan pertama musyawarah. Yang kedua biasanya itu adalah uh, si pelaku dan korban dibiarkan untuk berdiskusi pesantren hmm. dalam kurung ya lepas tangan. Itu salah. Oh jelas salah. Seperti yang pernah terjadi ada yang berantem, meninggal uh, lalu pesantren seakan-akan tidak ikut campur uh, bahwa itu adalah kesalahan individu, personal error, uh, human error, personal. Enggak ada error. sanksi dari pemerintah. Enggak ada. Apa Ini yang, yang lemah pemerintah pesantren atau masyarakat. Eh, uh, kita semuanya lemah dalam dalam mengawal ketertiban dunia pendidikan keagamaan. Terus, uh, tetapi catatan untuk saya adalah uh, pesantren uh, memang tidak bisa dilepas ketika ada santrinya yang berbuat salah secara moral. Ya, saya bilang secara moral, jangankan santrinya yang masih belajar, alumninya pun ketika berbuat salah itu akan terbawa nama pesantren apalagi santrinya. Terakhir saya ingin Gus Raden memberikan nasihat atas kajian yang sudah dilakukan kepada kita semua, bagaimana mengawasi putra putri kita di pesantren supaya tidak menjadi uh, apa suatu yang bisa dieksploitasi. Ya sebetulnya saya e, tidak berani untuk memberikan nasihat kepada apa dunia pesantren karena saya sendiri hari ini sampai hari ini masih mm, belajar di lingkungan pesantren ya Gus ya. Tetapi saya teringat e, cara Abah Abah saya ketika mau mem memondokkan anaknya itu yang dilihat bukan nama pesantrennya bukan seberapa terkenal pesantren tersebut, tetapi lebih lebih Abah akan melihat siapa kyainya seberapa kenal. Kita dengan keinya, dan usahakan kita kita memondokkan anak bukan dititipkan di ruang administrasi, tetapi ijab kabulkan kepada keynya yang kita kenal betul. Asap Termasuk nasab dari key. asap dari karena kan kita biar uh, anak itu di sekolah itu kan apa orang tua kedua kita harus ijab kabul walaupun pesantrennya kecil walaupun pesantrennya tidak terkenal tapi kalau kita tahu siapa yang mengajarnya itu lebih baik daripada kita naruh anak di sekolah yang hanya uh famous terkenal gitu kan tapi kita nggak tahu siapa yang akan memberikan ilmu pada anak kita hmm. itu itu saja kalau saya apa namanya memberikan sedikit catatan ya Gus ya bahwa dalam men menitipkan anak ke sekolah terlebih dahulu Cari tahu siapa Kiai-nya track recordnya seperti apa, genealogi ilmunya siapa, karena apalagi sekarang banyak sekali di Indonesia itu gampang bikin pesantren ya Gus ya, gampang sekali bikin pesantren apa, begitu. Oke, okay. sahabat buatan Podcast, saya yakin pikiran dan perasaan Anda bercampur, aduk mendengar diskusi kita kali ini dan tetap berpikir positif apa komentarmu silahkan, sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima Wadi kasih